Hai, okay, hari ini Cikgu nak share dengan you all cara macam mana kita nak update diri kita untuk kita sentiasa tenang. Hidup nak tenang ni bersenang eh. Okay, yang pertama sekali kita kena jadi seorang yang sangat penyayang. Okay, sebab kalau kita bukan seorang yang sangat penyayang, kita sangat seorang yang sangat pemarah, memang akan jadi apalah. Okay, yang kedua, kita kena sentiasa update diri kita, perbaiki diri kita daripada semasa dan ke semasa. Jangan tak update diri. Okay, yang ketiga, kita kena terima seadanya dan juga kita kena terima kelemahan mereka dan perbaiki kelemahan. Jadi, kalau ada sebarang pertanyaan, boleh raja-raja Cik P. Bye!